Hai sahabat Brandly, pada materi kali ini kita akan membahas materi lingkaran dengan soal diketahui gambar di bawah ini. Lingkaran pusatnya di O, kemudian ada jari-jari OC, OA, dan OD, kemudian OB. Kemudian ada tali busur AC seperti pada gambar. Panjang apotema 12 cm dan panjang tali busur 32 cm. Ditanyakan berapakah panjang jari-jari lingkaran. Untuk menjawabnya kita lihat, berarti jari-jari itu adalah ini. Kemudian untuk apotema segini ya, ini adalah 12. Kemudian tali busurnya 32, berarti segini 16 separuhnya. Berarti untuk mencari jari-jarinya, R-nya itu sebenarnya tinggal akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti akar dari 256 ditambah 144. Hasilnya adalah akar dari 400. Akar 400 sama dengan 20 cm. Jadi bisa disimpulkan untuk jari-jari sama dengan 20 cm. Baik sahabat friendly, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga tetap semangat. Terima kasih.